salju tiba-tiba turun di daratan Arab pada 1 Januari 2022. Tampak dalam video, pemandangan indah salju turun di puncak Jabal Al-Laus, Tabuk, Arab Saudi. Lokasi di sana tertutup salju hingga berubah menjadi sangat putih. Warga setempat pun berbondong-bondong menuju ke lokasi di sana untuk menikmati salju yang turun. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tampak antusias dan bergembira di bawah guyuran hujan salju. Perlu diketahui, wilayah Tabuk memang menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi para wisatawan. Selain itu, Jabal Al-Laus merupakan salah satu pegunungan di wilayah Tabuk yang berbatasan langsung dengan Yordania. Pegunungan di sana diberi nama Jabal Al-Laus karena terdapat banyak pohon almond yang mampu bertahan hidup. Nah guys, itulah tadi hujan salju yang turun di wilayah Arab. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Semua benda itu sangat fatih, tidak jelas.